Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Coretan Fitri, tempatnya coret-coret segala isi hati. Dua nama tetap di hati, Nike Ardila dan Amel Amelia. Apa kabarnya nih kalian para pecinta Nike Ardila dan Amel Amelia Lover? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa tonton terus video-video aku, kita flashback lagi segala hal tentang bintang kehidupan dan pengobat rindu. Kita seru-seruan bareng bahas sang bintang Nike Ardila dan si cantik Amel Amelia. Oke, tetap semangat walaupun cuacanya panas, haredang kata orang Bandung mah ya. Amel Amelia sudah sejak lama mencoba melepas keterikatan dan segala keterkaitannya dengan sang bintang kehidupan, sang lady rockernya Indonesia, yaitu almarhumah Nike Ardila. Apa Amel tidak suka namanya disandingkan dengan sang bintang Nike Ardila? Tentu saja bukan karena tidak suka ya, tapi segala pro dan kontra yang akhirnya menimbulkan banyak polemik semakin meyakinkan Amel bahwa kemiripannya dengan Teh Nike adalah sebuah anugerah dan jalan rezekinya Amel. Namun segala keterikatan itu perlahan harus dilepaskan. Karena Amel tetaplah Amel, seorang pribadi yang bukan Teh Nike. Amel ingin menunjukkan jati dirinya sendiri. Amel ingin mengembangkan bakat dan cita-citanya sendiri, sehingga ada ketenangan dan rasa nyaman di diri Amel ya. Ya, Amel makin eksis di dunianya sendiri, seperti mengikuti acara cosplay di kampusnya. Ini pernah aku bahas di episode sebelumnya ya, dan kali ini masih akan kita bahas lagi seputaran cosplay Amel juga ya, karena nggak ada bosan-bosannya mengupas keseharian si cantik Amel Amelia ini, oke? Okay? Ada yang nanya nih, Teh Fitri cosplay itu apa sih? Kalau menurut Mbah Google ya, cosplay itu kegiatan bermain kostum antara beberapa orang menyerupai sebuah karakter. Untuk lebih jelasnya bisa tanya langsung kepada Neng Amel ya. Cosplay itu naon atuh Neng Amel? Amel cosplay dengan karakter Kageyama Tobio. Maaf kalau salah dalam pengucapan ya. Emang keren banget ya. Bisa kita lihat dari foto-fotonya Amel yang cantik tapi sekaligus ganteng juga. Wih, terlihat banget aktingnya Amel di cosplay ini bagus ya. Apalagi kalau Amel akting di sebuah sinetron, pasti langsung booming tuh. Tapi si cantik Amel ini ada beberapa fotonya yang ditutup mukanya ya. Yah, jadi nggak kelihatan dong cantiknya, katanya. Sabar, nggak semua foto harus diperlihatkan kecantikannya Amel ya. Yang pakai kaos hitam atau kemeja ungu juga udah jelaskan betapa cantiknya Amel. Amel juga memposting fotonya dan menambahkan tulisan Kageyama Tobio dengan segala kealayannya. Alay-alay tapi kece ala Amel Amelia ya. Seru nih Amel sama kawan-kawannya. Amel rambutnya pendek pakai lensa mata, kaos hitam gayanya tomboy abis. Makin keren makin laki ya. Oke, semangat terus buat Amel, semoga hari-harinya makin menyenangkan ya. Tak lupa kita ucapkan Al-Fatihah untuk almarhumah Teh Nike Ardila, mami beserta papinya tercinta. Sampai di sini dulu coretan Fitri hari ini, jumpa lagi di episode berikutnya. Salam satu napas, laki.